guys, Vigits, apa kabar? How are you hari ini? Welcome back to Sasha Marissa YouTube channel. Because kalau ini sih bukan paranormal, okay? So it's going to be fun. Sebenarnya mengerikan juga sih beberapanya. I know you're curious, kenapa ini bukan di paranormal horror playlist? Well, you probably already seen it di title sama di thumbnail gua. Gua akan ngomongin tradisi yang menganeh gitu, aneh, bingung kan? Si aku even explain it. Ya sekarang gini deh, I know sama di Indonesia juga banyak kok tradisi yang malah yang membangunkan atau bla bla bla. The thing is, y'all know about it. Sebagian dari kalian, kebanyakan dari kalian udah tau lah tradisi atau ritual yang ada dalam Indonesia, oke? Okay? And I think it's fascinating. Like ada tuh yang namanya tradisi ritual upacara yang harus dikabulin permintaannya apa biar rambutnya itu nggak gimbal lagi. Terus kedua ada Tanah Toraja di mana mereka punya upacara adat Rambu Solo. Seinget gue itu ya, apa gue salah? But today kita going worldwide karena lo pun juga pasti bakal kayak what? I know that's going to be your reaction. Sekarang gini deh, lo aja kaget kan ada ritual yang namanya ngelempar how? Why? Lo bakal tahu dalam video ini. So, daripada intro yang kepanjangan, I'll be appreciated if you click the like and subscribe button for me first. Share it with your friends. So, here's ritual-ritual yang bingung, aneh, kok bisa begitu di dunia ini. Let's go. Alright, my loves. Untuk pembukaan video, gue mau ngajak lu ke Spanyol dulu. So, di Spanyol ini ada yang namanya ritual festival La Tomatina. Tomatina. Yes, tomat. Basically, La Tomatina itu adalah pertarungan tomat terbesar di dunia. Kenapa orang-orang pada lemparin tomat padahal bisa dijual kan sama Kang Sayur? Jadi gini, ge. Yang anehnya itu, walaupun orang sampai sekarang masih ada yang berpartisipasi mengikuti festival La Tomatina, sebenarnya mereka yang di Spanyol pun sendiri gak begitu, gak tahu akuratnya sejarah dari festival ini. Kenapa mereka lempar tomat atau gimana itu dimulainya mereka pun gak tahu kenapanya. So yes, pertama kali festival ini itu dirayakan di Bunol, yaitu adalah salah satu desa di Spanyol lah. Pertama kali itu dimulai pada tahun 1944 ke 1945, di mana kebanyakan mereka percayanya bahwa ini perayaan agama di desa setempat. Tetapi game mereka itu juga nggak tahu pastinya apakah itu benar atau enggak. Tetapi dari omongan, dari orang tua, dari buyut ini itu, mereka bilangnya bahwa itu adalah perayaan keagamaan di desa setempat. Dan katanya nih, berdasarkan pesta populer di pertengahan abad ke-20, mereka percaya bahwa itu tuh dulu adalah perayaan Corpus Christi. Nah, lo bingung kan Corpus Christi itu apa? Tenang, gue jelasin. Hold on. Corpus Christi itu adalah hari perayaan tubuh dan darah Kristus yang maha kudus, yaitu festival Katolik untuk menghormati kehadiran nyata tubuhnya Yesus. Nah, tubuh itu artinya dalam bahasa Latin adalah corpus. Jadi Corpus Christi, badan Yesus. So, yes. Tetapi gue pun juga bingung apa hubungannya Corpus Christi sama lempar tomat gitu. It just don't make any sense. Atau gue kurang ngerti filosofinya dari tomat atau you know. Ya udahlah ya. Nah, selain lemparin tomat sampai itu satu desa bau asem, di festival ini juga ada namanya Parade Gigante y Cabezudos, yaitu orang-orangan besar, terus dikasih kostum. Pokoknya mereka nih orang-orang besar dari bubur kertas gitu deh, yang disertai oleh marching band. Ya kalau bisa ditangkap itu kayak ondel-ondel kearifan Spanyol. Nah, jadi selain lu lempar tomat, terus banyak deh tuh ondel-ondel Spanyol. Koneksinya dengan Corpus Christi, perayaan agama, gue masih bingung. Cause I tried to find it in the article, they didn't say nothing. Next, kedua adalah menghancurkan kelapa. Yes, kelapa hijau, itu terserah, yang penting kelapa di kepala orang di India.
apparently pemecahan buah kepala kan buah kelapa di kepala orang itu merupakan ritual yang sudah ada lama di India bagian selatan. So basically dalam festival ini para penyembah agama Hindu akan berkumpul di dalam kuil dan seorang guru akan menghancurkan buah kelapa di kepala mereka masing-masing satu demi satu gitu. Sebagai tanda kepada para dewa bahwa mereka meminta kesehatan dan kesuksesan. Nah setelah itu para penyembah yang udah diletakin palanya pakai kelapa, mereka harus pergi bangun seolah-olah tidak terpengaruh oleh peristiwa tersebut. Jadi lu bayangin lu abis dijederin kelapa gitu, lu mesti kayak pura-pura tegap gitu kayak nggak sakit. Berano damn well your brain far brain. Like a damn speaker. Let me stop joking. Jadi alasannya satu lagi nih ya. Jadi ada dua kepercayaan di mana dengan memecahkan kelapa di kepala para penyembah adalah simbol melepaskan diri dari masa lalu dan menyerahkan diri kepada Tuhan sepenuhnya. So that's their ritual. Nggak satu India ngelakuin ini, tetapi India bagian selatan. Okay, it's interesting. Nomor tiga adalah festival telur orak-arik di Bosnia. Lebih tepatnya di Zenica, Bosnia. Mereka menandai awal musim dengan penghormatan yang tidak biasa untuk sebuah telur. Nggak sebuah sih. A hane telur. Dan telurnya itu bukan benar-benar telur biasa. Telurnya itu benar-benar mesti di orak-arik. Scramble eggs. Dan festival ritual ini di Bosnia dikenal sebagai Kimburi Hada. Jadi cara mulai festivalnya ini, ketika lo pagi hari, lebih tepatnya pada jam 5 pagi, lo udah mesti persiapkan telur-telur yang akan lo orak-arik. Dan nanti itu dimasak bukan di panci lo, tetapi panci besar yang sudah disediakan di kota terpencil itu. Biasanya mereka naruh panci besar itu di taman kota dekat sungai di Zenica. Da li sunce, kiša, snijeg, Kimburijasa održava 21. Znači, prvi dan proljeća. Evo, vi ste sad svjesni, ovo je običaj, 100-godišnji običaj, Zenice grada Kimburijada. Terus ya udah deh, mereka kumpulkan tuh di sungai itu, masak telur orak-arik, dan seneng-seneng aja gitu. Bruh, I know them, everybody and their mama abis dari festival ini langsung bisul. Basically, festival ini difokuskan pada telur yang melambangkan kehidupan baru. Ibaratnya kayak mereka nge-welcome tahun baru lah ya, dengan simbolisme pakai telur. Prvo bio nešto što je označavalo početak nekog novog života. Tapi sampai sekarang gue nggak nemu kenapa alasannya mesti telur orak-arik, mesti scramble egg. Kenapa nggak omelet, telur dadar, atau telur ceplok? Menurut gue sih, sok tahu banget nih gue. Kalau telur ceplok itu lebih puitis gitu, anjay. Kan gini gengs, kuning telur tuh di tengah-tengah seakan-akan seperti sinar matahari. Dimana sinar itu merupakan cahaya dari kegelapan. Bahasa Inggrisnya telur ceplok aja sunny side up loh. Kenapa gua sampai pusing mikirin sejauh itu? Iri sifat yang gak sehat. Let's continue. Number 4. Melempar cinnamon, kayu manis, pada orang-orang yang berumur 25 tahun di Denmark. Jadi kalau umur lu 25 tahun terus lu langsung lemparin cinnamon, enggak semuanya sih. Jadi gini guys, di Denmark, jika lo berusia 25 tahun dan belum menikah, masih jomblo, teman-teman dan keluarga lu itu akan naburin lu kayu manis. Dan ternyata tradisi ini tuh udah lama di Denmark dan berlaku kepada pria dan wanita. Nah kan, jadi prosesnya gini, pertama mereka disiram dengan air dulu dan kemudian mereka ditutupi dari pala sampai ujung sekaki banget, ujung kaki banget dengan kayu manis. I do not want to comment. Kalau menurut artikel ini, katanya ini bukan bentuk hukuman, tetapi lebih hanya alasan untuk bersikap konyol. Bersikap konyol? So you're making fun of me being single? Bersikap konyol dengan teman dan keluarga. Ini merupakan tradisi yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Wow.
know. Bahasa kasarnya lu gak bakal dikatain, gak bakal dibully, tapi lu jadi kue subuh dadakan gitu. Kalau lu masih jomblo di Denmark umur 25 tahun. Number 5, we have Festival Prasmanan. Festival Prasmanan Monyet di Thailand. Pada hari Minggu terakhir di bulan November akan terjadi sesuatu yang spektakuler di kuil apa nih? Di kuil Praprangsamyot di Lopburi, Thailand. So yes, di kuil Praprangsamyot ini akan digelar perjamuan mewah dan perayaan besar, tetapi tidak untuk manusia. Ya seperti yang tadi gue bilang, pesta ini diadakan untuk menghormati ribuan para kera Lopburi atau monyet Lopburi yang konon membawa keberuntungan bagi daerah tersebut dan penghuninya. Oleh karena itu mereka adalah tamu istimewa di pesta ini. So dalam festival ini selain makanan prasmanan yang mewah itu, kalau lu penari, lo harus berpartisipasi dalam festival tersebut sebagai penari. Jadi entertainmentnya lah ya, tapi lu mesti pakai kostum monyet selama acara pembukaan. Selain ada penari dan banquet yang besar, di festival itu ada menara buah-buahan dan sayuran. Jadi lo bakal liat namanya monyet itu manjat-manjat ngambil buah-buahan gitu. So that's Thailand. I'ma wanna go to Thailand. Gue pengen jadi ke Thailand. Just wanna see this. Next adalah Poltergeist di Jerman. Okay, Poltergeist. Gua kira nih awal-awal ini kayak berbau-bau mistis kayak poltergeist, di mana ada hantu-hantuan. Apalagi nih kata Poltergeist, pikiran gue tuh udah traveling yang aneh-aneh gitu, yang serem-serem. Ternyata artinya adalah mandi pernikahan, bridal shower. Bridal shower emang bahasa Indonesia mandi pernikahan ya? Ya itulah, atau pesta bujang. Jadi ini adalah tradisi di Jerman yang umumnya diadakan sehari sebelum pasangan ini menikah. Pengantin menikah, sorry. Dimana teman-teman pengantin dan keluarganya pengantin ini akan gathering di dalam rumahnya. Dan mereka bakal ke teras, ke depan rumah. Kebanyakan sih depan rumah ya, bukan kayak di backyard atau di taman belakang. I don't know. So yes, mereka pokoknya kumpul lah ya. Dan semuanya, everybody and their mama in the house, yang pokoknya lagi berpartisipasi di dalam pesta tersebut, mesti menghancurkan barang-barang pecah beling seperti gelas, piring, pot bunga, ubin, apapun yang banyak ngebuat suara pluang gitu, pokoknya suara pecahan lah. Untuk membawa keberuntungan. Nah kan, gue juga bingung tuh. Oh ya kan tadi gue bilang segala pecah beling. Ternyata ada kecualinya. Lo gak boleh namanya pecahin cermin kaca. Jadi kenapa nih ada Poltergeist di Jerman? Jadi di Jerman itu ada pepatah, Scherben bringen Glück, yang artinya adalah shards bring luck. Bahasa Indonesianya adalah pecahan membawa keberuntungan. So, setelah acara pemecahan piring selesai, kedua mempelai kemudian bekerja sama untuk membersihkannya sebagai persiapan untuk masa depan. My next family pengen yang namanya ada festival Poltergeist, nobody can touch my ceramics. Gak ada tuh, piring gue IKEA, okay. Walaupun diskon, it's still a damn IKEA. Don't be breaking my plates and damn glasses. Last but not least, pelemparan. Yes. Di India. Jadi, di Kamataka, lebih tepatnya di desa Nagrala, dan di Maharashtra, mereka mempunyai festival, bukan festival sih, ini jatuhnya tuh ritual sih ini. Ya. Jadi ritual pelemparan di India itu diikuti oleh rakyat Karnataka tadi dan Maharashtra, di mana anak-anak yang dibawa usia 2 tahun akan diguncang oleh guru, diguncang mungkin digini-giniin dulu kali ya oleh gurunya, dan kemudian dilempar dari kuil setinggi 30 sampai 50 kaki.
I know you're curious. Bentar nih, gue jelasin nih alasannya kenapa, oke? Okay? Jadi, alasan untuk diadakannya ritual ini sampai sekarang banget adalah satu, penduduk desa di situ percaya bahwa ritual itu akan membawa keberuntungan dan umur panjang bagi anak tersebut. Kedua adalah, para pasangan yang ikut serta dalam ritual ini mengharapkan mereka akan dikaruniai anak mereka. Ketiga, orang-orang yang berpartisipasi dalam ritual ini percaya bahwa itu menjamin kesehatan dan kemakmuran yang baik bagi mereka. Jadi lo gak perlu mesti punya bayi gitu ya untuk ngikutin ritual itu. Lo sendiri juga gak apa-apa dan menyaksikan ritual itu dipercaya bahwa itu akan menjamin kemakmuran lo, something like that, okay. And yes, we also have the history, ada sejarahnya di belakangnya nih, okay. Jadi ini nggak out of nowhere. Ritual pelemparan telah dipraktekkan selama lebih dari 700 tahun. Gua pun juga bingung, that's really, really way back. Jadi dimulai pada saat angka bayi itu tinggi. Dan pada saat itu masih kurang kemajuan medis. Jadi ritual ini merupakan sebagai resolusi atas kurangnya pemahaman tentang obat untuk anak-anak yang sakit dulu. So, orang-orang di daerah itu percaya dan beriman kepada Yang Maha Kuasa. Orang tua dari bayi yang sakit disarankan oleh seorang guru untuk membangun kuil. Setelah kuilnya itu sudah jadi, orang tua yang anaknya itu sakit 700 tahun lalu disuruh untuk dilempar dari atap kuil. Jika mereka benar-benar percaya 100% dan percaya pada Yang Maha Kuasa, itu baik ketika dilempar akan ada lembaran atau kain seperti tempat tidur gantung akan muncul dari udara secara tiba-tiba untuk keselamatan bayi yang tadi dia lempar. Gitu, gengs. And apparently, menurut rekor pada buku sejarah mengenai tentang pelemparan bayi 700 tahun lalu, di sini katanya pada selamat semua. So, nah kalau sekarang kainnya itu nggak tiba-tiba muncul out of nowhere, enggak. Tetapi ada beberapa pekerja kuil dan warga yang volunteer itu sudah mempersiapkan kain yang besar untuk si bayi pas landing dari atap kuil. Well, that's it guys. 7 dulu. Yes, ini pasti bakal ada lanjutannya ya, okay? Tell me yang favorit lu itu yang mana, okay? I wanna know. Personally, gue paling suka sebenarnya Polterabend. Let me know what's your favorite. Comment di bawah ini. Don't forget to follow your girl's Instagram for updates. I will see you in the next video. And I love you guys.